bertanya untuk sholat pada saat rakaat pertama dan kedua imam baca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Apakah mau mengikuti atau hanya mendengarkan? Tidak, makmum hanya mendengarkan. Pendapat yang rajih, makmum hanya mendengarkan. Imam dijadikan imam membaca Al-Quran untuk kita dengarkan. Kalau kita masing-masing baca sendiri, buat apa dia jadi imam? Ya? Jadi kita dengarkan qiraatul imam. Dia baca Al-Fatihah, dia baca surat pendek, kita dengarkan. Dan pendapat yang lebih rajih, kalau imam sudah baca surat Al-Fatihah, tidak wajib bagi kita untuk membaca lagi.